acara hari ini kita sosialisasi ya. Tujuannya adalah mengingatkan pada masyarakat untuk taat bayar pajak. Itu yang intinya. Kan ada kita yang lebih menyentuh pajak ini langsung pada masyarakat adalah PBB. Nah ini yang makanya kita lakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi yang langsung menyentuh pada masyarakat. Sehingga kita lihat di sini hari ini kan kita juga membuka gerai untuk membayar dari BJB. Dan juga kita juga membawa satu mobil untuk melayani apabila ada masyarakat yang menanyakan permasalahan-permasalahan masalah pajak. Ini acara tunggal ya, khusus. Jadi setiap tahunnya kita lakukan di beberapa wilayah, 4 wilayah minimal yang kita lakukan untuk sosialisasi. Gitu. Kita bekerja sama dengan BJB tentunya, lalu kantor pos, lalu Tokopedia, lalu kita kerjasama juga dengan BP Bapenda Jawa Barat. Karena mereka juga sosialisasi masalah pajak kendaraan bermotor. Target tahun ini adalah 2,43 triliun target kita. Dan saat ini kita sudah mencapai 43% atau 1 triliun lebih. Insya Allah mudah-mudahan kita melakukan sosialisasi, masyarakat akan lebih mengetahui bagaimana cara membayar pajak yang sudah kita permudah tadi di Bank BJB. Apabila mau cash bisa dengan tellernya, tapi kalau mau langsung dari rumah juga sudah bisa dengan e-bankingnya, atau juga membayar melalui Indomaret. Primadona masih pajak hotel dan restoran, karena kota kita kan kota ini ya, kota wisata. Ini yang masih primadona di sini. Tapi kita juga mengenjot untuk pajak-pajak lainnya supaya ikut juga menjadi pajak daerah yang menjadi baik untuk pembangunan. Paling minim itu pajak reklame, ya itu yang paling minim, dan juga pajak PPHTP. Ya. Karena apa? Kalau reklame ini kita juga berhubungan dengan yang lain kan. Ada dinas perizinan, juga Satpol PP, lalu dengan asosiasi pajak. Nah ini yang masih kita ramu supaya bisa meningkatkan nilai pajaknya supaya juga tinggi. Kalau BPHTP itu kan tergantung transaksi, jadi kita tidak bisa melakukan target-target yang tinggi. Gitu. Harapan kami tentunya masyarakat supaya bisa lebih berpartisipasi aktif dalam pembayaran pajak ya, sehingga pajak ini dengan membayar pajak kan berarti partisipasi langsung dalam pembangunan Kota Bandung. Berarti kita juga mempunyai power untuk membangun Kota Bandung ini. Kalau saya lakukan ya, kita lakukan evaluasi ya, ini SOP sudah kita lakukan ya. Cuman masih ada beberapa yang perlu kita perdalam lagi untuk beberapa mata pajak. Ini yang perlu kita pelajari juga. Tentunya kan di restoran ada beberapa sub item yang belum tergali oleh kita. Nah ini yang perlu kita gali ke depan. Ya ada, seperti di kota-kota lain kan pajak PKL yang menetap itu sudah dilakukan, kita belum. Lalu pajak catering makanan juga belum kita lakukan juga di Bandung. Nah ini yang betulnya harus kita gali juga, selain memperkuat untuk yang di wilayah. Ini tempatnya kan kita berpindah-pindah di wilayah Ujung Berung dan Mandala Jati, ada 4 kecamatan yang kita lakukan sosialisasi di sini lokasinya. Nanti bulan depan, minggu depan kita pindah ke Cicendo. Itu untuk daerah Cicendo, Andir, dan lain-lain. Mudah-mudahan eventnya juga tidak gerak jalan. Mungkin ada sepeda santai, ada lari maraton, yang lain-lain. Supaya kita lebih mendekatkan diri dengan masyarakat.